won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, just the good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off, I get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be sitting out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have a doubt, not what I'm about. Have your fucking cloud, if you rain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel yang sama. Di video kali ini kita kedatangan kembali KLB Rangkaian, lakukan kembali uji coba di jalur Cibatu Garut. Wah, rupanya ini sangat meriah sekali sambutan warga sekitar dan antusias. Ini KLB merupakan KLB cikal bakal untuk kereta Cikuray yang nanti akan beroperasi pada waktu yang telah ditentukan. Wah, rangkaiannya sangat panjang sekali. Dari biasanya kemarin sudah kita saksikan kereta KLB Kamojang, sekarang ini kita hanya menyaksikan KLB untuk cikal bakal kereta api Cikuray. Seperti apa nanti kemeriahannya saat pengoperasian di jalur ini? Rupanya warga sekitar sangat mendambakan kereta api, maka setiap datang kereta api ke jalur ini disambut sangat meriah dan antusias. Salut sekali buat warga Garut yang telah mengapresiasi dan menyambut kereta ini dengan penuh semangat. Sukses selalu buat semuanya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Nah, di sini juga sudah ada warga yang sedang menunggu kedatangan kembali untuk kereta api di jalur Cibatu Garut. Nah, ini merupakan kepulangannya dari kereta rangkaian KLB Cikuray yang barusan setelah melakukan uji coba di jalur Cibatu Garut menuju stasiun Garut dan kembali menuju stasiun berikutnya, yaitu stasiun Nonaraja, stasiun Pasir Jengkol, dan stasiun Cibatu. Nah, rencananya KLB ini akan berangkat dua kali ya, berturut-turut di hari ini. Wah, sangat antusias sekali bukan penyambutan warga sekitar di jalur Cibatu Garut ini, tepatnya di Babakan Al Ikhlas ya. Nah, untuk sekalian yang penasaran ya dengan kereta api ini, silakan kalian berkunjung ke jalur Cibatu Garut. Nah, sekarang akhir-akhir ini yang bakal sering dikunjungi oleh kereta api. Karena kenapa ini? Apakah ini pertanda untuk menyambut peresmian di waktu yang sangat dekat ya? Wah, di sini terutama banyak anak-anak yang sering mendambakan kereta api. Nah, karena kereta api ini merupakan transportasi yang banyak disukai terutama di kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa, termasuk aku ya. Ini merupakan video kiriman dari sahabat saya, yaitu Valga. Terima kasih telah mengirimkan dokumennya. Semoga sukses selalu buat Valga dan outletnya Karina Sale, semoga semakin maju ya. Valga ini merupakan sahabat saya sejak kuliah dulu ya, dan sekarang dia menjadi owner Karina Sale. Nah, bagi yang kalian yang mau belanja aksesoris HP, bisa menghubungi Karina Sale yang ada nomornya di tertera di video ini. Sampai jumpa.